Saya selaku komander operasi bencana untuk malam ini ya, cuma nak update lah sedikit perkembangan berkaitan dengan operasi penyelamat yang kita adakan pada malam ini lah. Cuma update saya yang pertamanya adalah berkaitan dengan, saya percaya mungkin tuan-tuan dan puan telah pun terima, iaitu yang dalam pukul 4 petang tadi lah, kita telah menjumpai satu lagi mangsa, dipercayai satu kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan berumur dalam lingkungan 7 ke 8 tahun tu, ya? 7 ke 8 tahun. So dari segi penyelamatan, kita punya perancangan untuk hari ini, sebenarnya perancangan awal kita bersama dengan agensi adalah untuk kita melancarkan ataupun untuk meneruskan operasi pada malam ini sehingga jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Dan saya ingin nyatakan bahawa pihak kita memberi fokus pada 5 agensi utama lah. 5 agensi utama yang yang mempunyai kepakaran lah dalam kita menguruskan bencana ini, terutamanya sekali di waktu malam. So saya difahamkan setakat ini operasi ini, walaupun kena cuaca tuan-tuan dan puan-puan nampak hujan, tetapi saya difahamkan pihak bomba akan meneruskan juga usaha-usaha untuk mencari mangsa-mangsa yang mungkin masih hilang ataupun mungkin yang tertipu pada malam ini. So saya percaya itu update untuk kita pada malam ini. Mungkin kita boleh berjumpa pada esok pagi lah kalau ada perancangan dan jadual tugas-tugas. Sampai pukul berapa tuan? 4 pagi. So akan bersambung semula pagi esok. Ya, pagi besok kita akan bersambung. Kita jangkakan mungkin dalam pukul 9 ya. Pukul 9 pagi. Ketika ini manakah hujan, apakah akan berlaku sedikit cabaran yang lebih sukar untuk mencari 9 lagi mangsa tuan? Sudah semestinya. Sudah semestinya dengan keadaan cuaca, dengan persekitaran, dengan dari segi pandangan dan sebagainya, sudah semestinya memberi cabaran kepada pasukan-pasukan penyelamat.